Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurtina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa syahrun kamil, satu bulan penuh. Apakah 28, 29 atau mungkin juga 30 hari kita diwajibkan berpuasa. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum. Kadang-kadang orang mampu, dia tidak makan dan tidak minum satu hari penuh, bahkan 24 jam dia mampu tidak makan, tidak minum. Tapi kadang-kadang orang tidak mampu menahan nafsunya berbicara atau ghibah. Saat ini kita mendengar himbauan juga daripada pemimpin kita agar kita menghindari kerumunan-kerumunan. Ini pun salah satu yang dipraktekkan dalam ibadah puasa. Karena biasanya apabila manusia sudah berkerumun, manusia sudah bercampur, mungkin awalnya mereka berbicara enak, lemah lembut dan mengarah, tapi lama kelamaan toh dia akan timbul ghibah. Dia timbul namimah, bahkan kizib, berdusta pun akan dia lakukan. Pemerintah kita sekarang melarang kita untuk berkumpul-kumpul. Tepat sekali serasa dengan adanya himbauan pemerintah dan masuknya bulan suci Ramadan. Puasa kita jalankan karena puasa melarang kita untuk berghibah. Sekali lagi ulangi, puasa melarang kita untuk berbuat ghibah, namimah, kizib atau sumpah palsu. Karena itu apabila kita lakukan dalam puasa, mungkin saja dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa, tapi toh nilai puasanya nol. Kadang-kadang manusia dia sanggup tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak sanggup menahan berbincang atau ngomongin orang. Kita saat ini dianjurkan memakai masker mulut kita agar tidak mengeluarkan suatu omongan yang tidak baik. Bahkan kita jauh menjalankan, mari kita rekat mulut kita, kita jaga mulut kita lebih dalam lagi agar kita tidak mengeluarkan kata-kata namimahkah, mengadu domba, dustakah, kizibkah, atau semua palsukah. Ini sekarang pun kita lakukan. Sekali lagi, mari kita jalankan dua program ini, dua anjuran ini, baik anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun anjuran daripada pemimpin kita. Mudah-mudahan saja yang singkat ini ada manfaatnya buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.